Sebutkan dalil bahwa sedekah bisa memberikan manfaat terhadap mayit. Masya Allah. Jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Maknanya, apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya, artinya yang dapat terus mengalirkan pahala untuknya. Putus amalan dia, artinya qalamut taklif, sehingga dia tidak lagi dapat menghasilkan pahala. Illa min salasin, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Tiga perkara ini akan terus memberikan manfaat bagi si mayit. Nah, justru hadis ini menetapkannya begitu, bahwa ada amal soleh dari seorang yang dahulu ketika hidup dia kerjakan, lalu setelah meninggal terus mengalir pahala baginya. Nah, bukan justru mengatakan bahwa pahala orang yang hidup tidak bermanfaat bagi yang mati. Kita bahas. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu banyak sekali bentuknya. Nah, yang memanfaatkan sedekah jariyah tersebut siapa? Ketika seseorang yang bersedekah ini mati, dan dia akan terus mendapatkan pahala dari sedekah tersebut, kapan? Ketika sedekah tersebut diambil manfaatnya oleh siapa? Oleh siapa? Oleh orang yang hidup. Itu artinya apa? Orang hidup memberikan manfaat bagi dia. Paham tidak ya? Nah, sekarang kalau ada sedekah orang kagak pernah dipakai, terus manfaatnya untuk apa? Mengapa disebut jariah? Jariah itu berjalan terus karena diambil manfaatnya. Nah, seperti itu. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan, wah, yang cakep itu sedekah wakaf sumur, terus-terusan diambil airnya. Kalau habis, habis, nggak dimanfaatkan lagi, misalkan. Nah, sehingga difahamilah dari hadis ini bahwa orang yang hidup memberikan manfaat bagi yang mati. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang mengambil manfaat siapa? Yang hidup. Yang ambil manfaat yang hidup. Nah, sekarang kalau tidak diambil manfaat oleh yang hidup, lah berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Ketika seseorang mengajarkan ilmu, lalu ilmu ini menyebar, bermanfaat bagi orang-orang yang hidup, bagi diri mereka sendiri, bahkan terus turun menurun, maka yang mengajarkannya mendapatkan manfaat dari mereka dengan mengalirnya pahala terus menerus bagi dia, walaupun ini orang sudah mati. Sehingga difahamilah apa? Orang hidup berikan manfaat bagi yang sudah meninggal.
Demikian pula yang ketiga berdoa dari anak yang soleh bagi orang tuanya. Ini catatan pentingnya nih, bukan berarti hanya anak saja yang doanya bermanfaat sampai bagi orang tua yang sudah meninggal. Tidak. Justru ini untuk memberikan pemahaman bahwa doa itu sampai bagi mayit. Adapun penyebutan bahwa anak secara khusus dalam hadis ini, oleh karena anak itu adalah yang paling dekat kepada orang tuanya, dengan dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan secara mutlak bahwa istighfar itu bermanfaat dari yang hidup bagi yang mati, tidak hanya dari anak terhadap orang tuanya saja. Sesama muslim, dalam Quran firman Allah misalkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sesama orang mukmin itu yang datang belakangan, mereka berkata apa? Yaquluna, mereka berkata, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wali ikhwanin alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni bagi sesama saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Tidak ada kaitan kekeluargaan dari segi nasab, anak dengan ayah, encang encing, engkong, apa namanya, ke atas ke bawah, samping kanan kiri, enggak ada. Yang mengikat mereka adalah sesama muslim bermanfaat. Nah, jadi penyebutan hadis ini, seorang anak yang soleh mendoakan bagi orang tuanya, itu akan terus menjadi kebaikan bagi orang tuanya tersebut setelah matinya, oleh karena anak yang soleh dan dia lebih dekat kepada orang tuanya. Nah, apa yang disebut dengan soleh, yang berdoa senantiasa bagi orang tuanya. Nah, dapat dipaham ini? Nah, jadi justru hadis ini memberikan pemahaman bahwa perilaku kebaikan orang yang masih hidup memberikan manfaat bagi yang sudah mati. Bukan sebaliknya, ada sebagian orang mengambil hadis ini, dia berpemahaman, dia bilang apa? Baca Quran dari yang hidup tidak bermanfaat kecuali tiga ini aja. Lah, bagaimana ceritanya begitu? Atau dia mengatakan sedekah tidak sampai, atau dia mengatakan doa tidak sampai. Lah, bagaimana tidak sampai? Dia beralasan doa, kata dia, khusus dari anaknya aja, adapun orang lain yang tidak ada kaitan kekeluargaan tidak sampai. Nah, ini pemahaman keliru gitu. Dapat dipaham ya? Terus, ketiga hal tersebut adalah di antara amal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh mayit muslim, karena dialah penyebab terjadinya, sebabnya. Orang yang hidup memanfaatkan sedekah dari orang yang sudah meninggal, dahulu ketika hidupnya dia bersedekah, lalu sedekah ini terus dimanfaatkan, maka si mayit terus mengambil manfaat pahala selama sedekah dia itu terus dipergunakan. Nah, begitu. Begitu juga firman Allah di dalam Al-Quran, wa laysa lil insani illa ma sa'a, yakni perbuatan baik yang ia lakukan sendiri, hal itu bermanfaat baginya. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain untuknya, yang bukan perbuatannya sendiri, hal ini juga bermanfaat baginya, karena fadl atau karena karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Sebagai contoh adalah sholat jenazah. Ia bukan amal perbuatan yang dilakukan oleh mayit, tetapi mayit merasakan manfaat atau mengambil manfaat dari sholat tersebut. Dan juga seperti doa Rasulullah untuk orang lain, doa ini bukan perbuatan yang didoakan. Paham ya? Doa, kita minta doain orang, kita tidak berdoa, tapi yang mendoakan kita siapa? Orang lain. Tapi kita mengambil manfaat dari doa tersebut. Bahkan kita mengatakan kadang-kadang, alhamdulillah berkat doamu saya selamat, saya habis berangkat haji, saya habis berangkat umroh, misalkan gitu. Namun doa tersebut bisa dirasakan manfaatnya, seperti doa Rasulullah bagi sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma 'allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab, rawah al-Bukhari. Ya Allah, ajarilah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini akan hikmah dan ta'wil Al-Quran. Dan doa Rasulullah ini menjadi kenyataan, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi orang yang ahli dalam ta'wil Al-Quran. Berkat siapa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat di atas nih penting ini. Kadang ayat di atas itu difahaminya keliru oleh sebagian orang. Itu tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini sering diartikan oleh sebagian orang bahwa amal kebaikan itu masing-masing, tidak boleh dihadiahkan daripada pahalanya, dan jika pun dihadiahkan maka tidak sampai. Kesimpulan dia begitu. Lalu dia berdalil dengan ayat ini, kata dia, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu dia mendapatkan pahala kebaikan seperti apa yang dia usahakannya sendiri. Nah, padahal yang dimaksud ayat ini adalah dalam makna al-milkiyah, dalam makna al-milk, kepemilikan. Artinya setiap orang dia memiliki pahala dari kebaikan yang dia kerjakannya. Tidak bisa dia memiliki pahala dari kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain. Enggak bisa. Namun demikian, pahala yang dibuat oleh seseorang, kebaikan yang berpahala yang dibuat oleh seseorang, jika kemudian dia hadiahkan, boleh tidak? Boleh. Tapi hakikat miliknya milik siapa? Milik yang melakukannya. Nah, pendekatannya begini. Misalkan kita semua ini kerja dalam sebuah perusahaan. Di akhir bulan setiap orang dari kita dapat gaji masing-masing. Gaji masing-masing itu milik siapa? Milik masing-masing. Enggak bisa orang lain kerja kemudian saya ngambil gaji dia. Milik saya ini, dia enggak dapat. Enggak bisa begitu. Gaji masing-masing milik siapa? Milik masing-masing. Nah, tetapi umpama setelah diberikan gaji masing-masing, lalu kemudian ada orang yang mau berbagi, boleh tidak? Boleh. Gaji saya kasih, bagi orang, bagi. Tuh pendekatannya seperti itu. Jadi yang dimaksud firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya setiap orang itu dia akan menghasilkan apa yang dia kerjakan dari segi kepemilikan. Dari segi apa? Kepemilikan. Kalau dia berbuat amalan yang menghasilkan kebaikan, milik dia kebaikannya tersebut. Atau kalau seseorang mengerjakan perbuatan keburukan yang menghasilkan dosa, dosa itu milik dia sendiri. Tidak bisa dilimpahin orang. Dia yang kerja. Oke, lanjutan ayatnya, wa anna sa'yahu
saufa yura, dan setiap kerjaan setiap orang itu akan diperlihatkan baginya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, lanjutan ayatnya itu. Nah, jadi yang dimaksud ayat ini adalah dalam makna kepemilikan. Bukan berarti ayat ini larangan untuk menghadiahkan pahala, sama sekali bukan. Buktinya itu tadi, kita sholat jenazah, si mayit ngambil manfaat dari sholat kita. Yang bahkan itu disyariatkan dalam Islam. Mendoakan si mayit, itu artinya si mayit mengambil manfaat dari doa kita. Nah, dapat dipaham ya? Kesimpulannya begitu. Kesimpulannya, bacaan Al-Quran, doa, sedekah, amal soleh apapun, jika diniatkan bagi si mayit, sampai pahalanya. Siapapun mayit tersebut, orang tua kita, siapa aja. Begitu. Kalau enggak percaya, silakan mati duluan. Kita bacanya tahlil. Masya Allah, banyak sekali dalil terkait itu. Imam An-Nawawi tadi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, menulis kitab Al-Adhkar, menulis kitab Syarah Sahih Muslim, belakang kitabnya. Ulama besar banyak menghasilkan kitab, bahkan termasuk kitab itu besar itu Al-Majmu' Syarah Muhadzab, berapa puluh jilid itu mubaris karya Imam An-Nawawi. Umurnya hanya 45 tahun wafat. Masya Allah, umurnya hanya 45 tahun. Saya hampir 45 ya udah. Belum banyak, belum nulis apa-apa. Imam An-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, dalam umur 45 tahun banyak karyanya. Beliau tidak nikah. Beliau tidak apa? Tidak menikah. Tidak nikah. Tapi santrinya banyak, muridnya banyak. Semua kitab, jangankan di luar mazhab Syafi'i, apalagi di dalam mazhab Syafi'i, mesti mengutip namanya dalam fikih, dalam hadis. Dalam hadis beliau tulis Minhaj Bisharhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Beliau ahli fikih, ahli hadis. Apa maksudnya? Itulah yang lebih bermanfaat bagi dia. Beliau pandang begitu. Bahkan lebih bermanfaat daripada anak. Nah, ya. Ini diwariskan bagi umat Islam. Beliau itu wafat tahun 656 Hijriah, ratusan tahun yang lampau. Tetapi hasil karyanya sampai sekarang dibaca oleh umat Islam sudah beratus tahun yang lalu. Terus memberikan manfaat baginya, pahala baginya. Masya Allah. Ini saja sudah menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang yang diberi kemuliaan oleh Allah, wali Allah. Kalau bukan orang yang diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, habis karyanya enggak bermanfaat. Beratus tahun sampai sekarang. Nah, jadi kalau punya santri, murid, gitu. Terus apa? Kita meninggal, kita didoain oleh mereka. Wah, itu lebih besar manfaatnya daripada seorang anak. Apalagi kalau anaknya anaknya keyakinannya rusak lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Subhanallah. Karena ini ada kasus nyata, bahkan banyak di beberapa tempat itu, anak dari pelosok-pelosok datang ke Jakarta, lalu kuliah di tempat yang ajarannya Wahabi. Semula ketika dia berangkat, atau awalnya ini anak berkeyakinan benar, berkeyakinan bahwa doa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, baca Al-Quran bermanfaat, sedekah sampai dan seterusnya. Begitu datang ke Jakarta, masuk perguruan tinggi yang mengajarkan ajaran Wahabi, yang mengatakan bahwa doa tidak bermanfaat, baca Quran tidak bermanfaat bagi orang yang meninggal. Bahkan mengatakan maulid Nabi sesat, bid'ah. Ziarah kubur bahkan mengatakan musyrik, tawassul musyrik. Akhirnya begitu pulang ke kampungnya mengkafirkan orang tuanya. Itu tidak sedikit kasus begitu itu. Nauzubillah. Hati-hati nih. Rugi punya anak begitu itu. Anak begitu. Mendingan kagak punya anak dah. Ngaji aja tapi santrinya banyak kayak Imam Nawawi gitu. Walaupun susah nyampe ke situ kan. Oh, Kang Ujang ini begini kok. Ngikutin siapa ini? Saya punya guru, kiai orang Tasik. Orang Tasik. Dulu ketika saya mondok ngajar Alfia, anaknya sekolahnya di luar negeri. Ajarannya rupanya jadi Wahabi, ajarannya di sana itu atau perguruan tinggi yang dimasukinya itu mengajarkan ajaran Wahabi. Anaknya pulang ke Indonesia, lalu dia mimpin perguruan tinggi, dosen. Tapi ajarannya rusak, akidahnya rusak. Padahal ayahnya kiai yang mengajarkan yang umumnya diyakini oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Berkeyakinan bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai bagi mayit dan semacamnya, semacam itu. Ini ketika ayahnya meninggal, ini anaknya karena ajarannya rusak di kuburannya. Ini maksudnya bukan cerita bohong, di kuburannya ketika santri-santrinya datang, para santrinya itu yang sudah alumni banyak menyebar di mana-mana, wafat, datang ziarah ke situ. Dia bikin pengumuman sendiri si anak ini. Kata dia apa? Kita pihak keluarga tidak mengadakan tahlil. Karena keyakinan apa? Itu tadi, tidak sampai bacaan Al-Quran. Nauzubillah. Akhirnya murid-murid beliau ini bikin tahlil sendiri. Tidak keluar di keluarganya, kita bikin tahlil mana aja. Masya Allah. Padahal kiai ya. Tidak terkontrol anaknya, sehingga anaknya ini menjadi rusak dalam ajarannya. Na'udzubillah. Rugi punya anak seperti itu. Kita punya anak inginnya apa? Begitu kita meninggal, kita didoakan, kita dibacakan surat Yasin, dibacakan Al-Quran seluruhnya, sering dia bersedekah, diniatkan pahala sedekahnya atas nama kita. Pengen begitu. Senantiasa dia ingat kepada kita. Lalu dia setiap saat membaca Al-Fatihah, dihadiahkan bagi kita. Pengennya begitu. Dan emang itu tujuan kita pengen punya anak. Emang tujuan punya anak buat apa? Buat apaan? Nah iya, tujuan punya anak supaya dia senang di dunia, berlimpah materi dan kemudian menyenangkan kita di dunia ini. Habis dunia ini. Habis dunia ini. Nah sekarang untuk akhirat kita, kalau dia tidak memberikan manfaat bagi kita, untuk apa? Nah jadi yang diharapkan itu, kita punya anak, kita mati, kita didoakan oleh anak-anak kita.
Nah, maka periksa anak-anak kita itu. Jangan sampai dia berkeyakinan rusak. Keyakinan ala Wahabi. Walaupun kita berkeyakinan lurus, alhamdulillah insyaallah kita megang teguh akidah Ahlus Sunnah ini, tapi perhatikan anak-anak kita. Karena yang diincar oleh mereka itu anak-anak. Anak-anak muda dalam hal ini. Kampus-kampus. Bahkan yang banyak menyebar faham seperti ini di kampus-kampus umum. Yang notabene-nya minim keagamaan. Nah, masuklah ajaran-ajaran rusak ini ke kampus-kampus. Termasuk masjid-masjid komplek. Coba aja periksa nih Karang Tengah. Jalan Raya Raden Saleh ke sono, ke sononya perkampungan. Kalau ke sononya mah Tarawih 20, subuh kunut, ada yang meninggal dibaca tahlil, didoakan, belah sono. Tapi seberang sini belah baratnya, bubaris tuh komplek dari sini, sampai metro sono. Coba masjidnya, banyak yang terkontaminasi. Dari mulai mana itu, Pondok Surya Barata, sampai sono dah tuh. Masjid-masjidnya. Ya Allah, masuk tuh ke masjid-masjid yang komplek, yang minim pemahaman agama daripada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, ngeri kita. Yang lebih parah kengerian ini, kalau sudah menyangkut usulul akidah, pokok-pokok akidah. Oleh karena mereka itu menyebarkan akidah rusak dalam perkara-perkara yang sangat pokok, yang sangat undamin sekali. Mereka menyebarkan akidah tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, menetapkan bahwa Allah memiliki anggota badan, memiliki bentuk dan ukuran, menetapkan bahwa Allah punya tempat dan arah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau sudah sampai ke situ, rusak akidah, menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Imam Syafi'i mengatakan, al-mujassimu kafir. Orang yang berkeyakinan Allah sebagai jisim, memiliki bentuk tubuh fisik, maka ini orang berkeyakinan demikian telah kafir, bukan orang muslim. Tidak bermanfaat sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amal solehnya, apapun yang dikerjakan oleh dia tidak dihitung sebagai amal soleh, tidak bermanfaat baginya. Masya Allah, penting gitu. Perhatikan anak-anak kita ini. Saya itu ngeri masukin anak itu, masukin ke pondok, pondok apa, walaupun pondok. Banyak orang nyangkanya apa ya, kalau udah masuk pondok itu, ah udah cakep dah, taruh pondok pesantren. Lah belum tentu. Sekarang banyak pondok pesantren yang rusak juga. Maksudnya dari segi ajaran. Ada juga, banyak banget. Ngeri. Tidak ada yang lebih dikhawatirkan saya pribadi gitu, daripada anak-anak kita. Ngeri, jangan sampai mereka itu direkrut oleh orang-orang yang akidahnya rusak. Na'udzubillah.